Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogy TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan lagi gear-gear camping ya yang saya bawa pada saat solo moto camping kali ini. Sebagian peralatan campingnya masih ada yang sama dengan sebelumnya dan ada beberapa peralatan camping gear yang baru ya, yang baru saya bawa pada saat solo moto camping kali ini. Ya, saya kali ini membawa motor baru saya, Honda CT125 Hunter Cup. Ya, ini perdana saya bawa solo moto camping motor ini ya. Sebelumnya, di video sebelumnya itu saya bawa piknik motor ini, dan karena sekarang lagi bisa, saya bawa deh langsung buat solo moto camping. Ya, nanti saya akan menjelaskan ya gear-gear atau peralatan camping yang saya bawa, dari apa yang ada di motor ya, aksesorisnya. Nah, terus selanjutnya yang ada di luar tenda ini, yang ada di teras tenda, yang di footprint ini ya, dan nanti di dalam mess tentnya, peralatan tidur yang saya pakai gitu, dan pastinya tenda ini. Karena ini tenda, termasuk tenda baru yang saya bawa pada saat solo moto camping kali ini. Sebelum saya jelasin aksesoris apa yang ada di motor, saya akan tunjukin setup peralatan camping yang saya bawa ya, di dalam tas top bag, set bag, dan tas yang ada di tengah ini dulu. Selanjutnya saya akan jelaskan aksesoris-aksesorisnya, apa yang sudah saya ganti di motor ini. Ya, jadi inilah setup tas yang saya bawa di motor Honda CT125 Hunter Cup ini. Sana ada cooler bag, dan sisanya ada tas side bag ya, 20 liter, dan itu 50 liter. Dan yang tas yang kecil ini size-nya itu 5 liter. Dan ini dia setup yang dipakai di motor CT125 Hunter Cup ini, dan sangat-sangat worth it sih ini. Ini masih bisa sih di, kalau mau ditambah lagi banyak barang bawaan, ya tinggal ditambah aja sih tali yang lebih panjang, yang lebih gede ya, tali elastis ini, tali dari Hebe, biar aman gitu tasnya nggak jatuh ya. Di Honda CT125 Hunter Cup saya ini sudah dipasang ya beberapa aksesoris, ada tiga sih yang maksudnya sama ban sepasang, dan ada front carrier dan center carrier ini. Ya, ini fungsinya buat membawa barang peralatan camping ya di dalam tas gitu, tinggal diikat ini pakai tali. Ini saya nggak tahu mereknya apa, tapi ini buat ya buat barang gitu, tali elastis karet gitu ya, dan ini cukup kuat juga. Dan nanti di sini juga rencana mau saya pasang, tapi belum punya tasnya yang kecil ya, dan belum beli talinya juga. Dan aksesoris yang ini, front carrier ini, mereknya dari Kitako, dan yang center carrier ini juga dari brand Kitako juga. Dan aksesoris ya atau parts yang dipasang, yang diganti ya, ini adalah ban ya, saya pakai ban dari brand IRC Trials. Size-nya saya gedein sedikit ya, up sedikit, jadi 275 17, dan yang belakangnya saya pakai ban dari sama ya, dari IRC Trials juga, ini size-nya 300 per 17. Ya, jadi itu aja yang saya ganti aksesoris di motor Honda CT125 Hunter Cup ini. Jadi di sini ya saya letakin cooler bag yang 5 liter tadi, dan yang di sini ada side bag ya dari Eiger itu, size-nya 20 liter kurang lebih, dan yang di top of bag yang gede itu double bag dari Eiger Telluride itu 50 liter. Dan cukup sih buat menyimpan di sini semua ya. Yang di bawahnya itu pakai matras. Jadi biar terlindungi ya, biar aman juga. Setelah membahas yang ada di motor ini, aksesorisnya dan setup tas peralatan saya bawa, lanjut saya akan bahas yang ada di luar tenda ini ya. Saya mulai dari lampu lantern ini dulu.
dan pole-nya. Lampu lantern ini saya pakai dari brand Goal Zero. Ini yang Goal Zero Lighthouse 400. Ini ada stand kakinya gini ya, bisa diletakin di meja atau di ada kantungan seperti ini. Jadi ini keren banget, cocok banget. Dan yang ini pole-nya atau lighting pole. Ini dari brand Fly Go. Ini dapat dua ya, yang seperti ininya, hanggernya gini. Tapi saya pasang satu aja karena satu lampu doang. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter kali ya. Dan ya, dia kayak seperti pasak gini, ditancapin ke tanah. Dan ini benar-benar kuat banget ya. Ini nggak goyang, nggak apa. Ini ada tali buat memudahin untuk ngecabut pasak besinya ini. Ini bahannya aluminium masalah. Lanjut, yang ada di meja ini ya. Saya mulai dari kursi dulu deh. Kursi yang saya pakai itu dari brand Helinox. Ini yang saya pakai ya ke minggu kemarin di Natural Hill. Ini kursi ground chair dari brand Helinox. Ini modelnya pendek seperti ini ya. Jadi dudukan sumber sila. Dan ini cocok banget buat meja yang seperti ini. Micro table gitu kalau salah namanya, micro table. Lanjut, yang saya akan bahas apa yang ada di meja ini ya, peralatan campingnya. Saya mulai dari ini dulu. Ini ada Mestin dari brand Trangia. Ini yang size-nya 210 ya, atau yang small. Lanjut, ini ada cutting board dari brand Snowpeak atau talenan gitu ya. Di dalamnya itu sudah ada pisaunya. Ini satu set dengan pisaunya ya. Tuh. Ini benar-benar praktis banget. Ini dan ini bahannya dari kayu. Ini selalu saya bawa kemana-mana sih kalau solo motor camping ya, car camping juga. Ini sumpit dari bahan stainless gitu, nggak ada mereknya. Ini gelas atau mug saya pakai dari brand Snowpeak, titanium single wall 450. Ini cocok banget, size-nya pas dengan saya dan ringan juga ya. Lighter atau korek api saya pakai dari brand Soto. Ini kettle-nya dari Trangia 27 ya, yang small. Ini satu set ya dengan Trangia 27 ini. Dapat kettle-nya juga. Dan kompornya saya bawa dua nih dari brand Trangia juga. Satu yang gas, satu lagi pakai alkohol atau spiritus. Yep, dan mulai dari kompor ini dulu ya. Ini kompornya, stand-nya ini saya pakai dari Trangia Triangle. Ini untuk dudukan Trangia gas burner ini. Ini Trangia gas burner ya. Dan dia modelnya seperti ada selang seperti ini. Dan ini adalah saya pakai gas kanister. Size-nya itu 230 gram ya, size gasnya dari brand Primus dengan kanister stand dari brand Primus juga. Ini biar lebih kokoh aja, gas kanister nggak goyang, nggak jatuh. Lanjut, ini botol minum, water bottle. Saya pakai dari brand Primus. Ini size-nya 1 liter ya. Dan ini warnanya saya suka banget, dan yang saya suka tuh tutup botolnya tuh pas banget dengan mulut ya. Kecil gini modelnya. Dan oh ya, ini saya bawa botol untuk menyimpan spiritus atau alkohol juga bisa. Yang saya isi ini adalah spiritus ya. Ini botol dari brand Trangia. Full botol, ini size-nya 300 ml. Warna olive kayak, cakep ya. Dan ini pas banget malah sisa berlebih sih ini waktu solo metuk kepik kali ini. Karena saya membawa dua bahan bakar ya, gas dan spiritus tadi. Setelah bahas yang ada di sini, lanjut saya bahas yang ada di hanging rack ini. Hanging racknya saya pakai dari brand Fly Go. Ini sebenarnya masih bisa upsize ya, tapi saya simpan dan cukup segini juga tingginya. Ini ada 5 semacam apa ya, karabiner kali ya. Yap, saya di sini pakai tongs ya. Ini bermanfaat, berguna banget. Ini dari brand JSA Outdoor Tongs. Dan yang ini adalah cup dari brand Snowpeak Titanium. Ini size kurang lebih 200
300 ml, 250 ml. Ini juga cocok banget ini. Bisa jadi gelas juga sih seperti ini. Dan saya bahas, dan ini adalah fire stand ya. Ini nggak ada mereknya, tapi ini benar-benar worth it banget sih buat bakar api ya, bikin buat masak di sini, buat jadi api unggun juga. Saya beli satu paket, satu set itu udah dapat untuk alat tiup api, angin ya, jadi biar apinya tuh kita bisa meniup biar apinya bisa lebih gede gitu. Dan di sini itu juga sudah ada kayak alasnya biar abu dari kayu itu enggak langsung jatuh ke tanah, ke rumput ya. Jadi kita gampang ngebersihin abu dari kayu tersebut, kayu bakar tersebut. Setelah bahas yang ada di luar tenda, lanjut saya akan bahas yang ada di teras tenda ini ya. Saya bilang ini teras, ini yang sudah di footprint seperti ini, ground seat. Ya ini dia tadi ya, saya side bag. Ini saya bawa satu aja dari brand Eiger-nya. Size-nya 15 sampai 20 liter sih. Kayak kurang lebih yang saya bawa ini 20 liter. Karena dia bisa upsize. Yang ini yang seperti biasa saya bawa ya, top of bag. Dari brand Eiger juga. Ini yang Telluride 50 liter. Lanjut saya, nah ini dia nih. Ini gear capping baru saya yang benar-benar worth it banget. Ini cooler bag dari brand Thermos ya. Size-nya 5 liter. Ini sudah saya isi icebox di dalamnya. Icebox itu yang berguna sebagai pendingin makanan dan minuman ya, kaleng di sini. Itu yang biru tuh iceboxnya. Ini bisa awet seharian ya. Ini ada piring dari brand Trangia. Bahannya full aluminium. Dan ini ada sendok dari brand Trangia juga. Teaspoon. Ini covernya Trangia 27 tadi. Dan saya bawa power bank ya. Power bank saya bawa 2, Venture 70 dan Sherpa 100. Ini cukup sih buat satu malam ini saya camping. Untuk lampunya saya bawa Gul Zero Crash Light, Gul Zero Lighthouse Mini. Nah saya bawa satu lagi ada di atas dalam tenda Indermes stand ini. Ya ini dari brand Sunray ya, yang putih ini yang baru, yang kompak. Ini Bluetooth speaker tapi bisa jadi mini LED lampu gitu sih. Ini benar-benar unik. Dan saya akan ke dalam Indermes stand ini ya. Ini namanya saya sebutnya Indermes stand karena ini full mesh, jaring-jaring seperti ini ya. Jadi bisa lebih adem. Ya ini peralatan tidur saya yang baru dari sini tuh adalah, oh ya satu lagi saya lupa, saya bawa lampu Petzl ini, headlamp. Ini buat ke toilet sih, jadi biar gampang aja di membawa lampu ini ya, tanpa dipegang. Itu bungkus-bungkus sleeping bag dan lainnya. Ya ini dia peralatan tidur saya yang baru saya bawa kali ini untuk camping. Itu adalah matras dari brand Termares ini ya. Ini juga empuk sih dan ya kompak, ringan. Ini yang jadi alas di motor saya, di alas top of bag-nya. Dan seperti biasa sleeping bag-nya saya pakai dari brand Big Agnes Enkemen 15 derajat ya. Untuk tidur malam ini nggak begitu dingin dan masih worth it lah ya, masih sejuk, masih segar bawa sleeping bag ini. Dan pillow atau bantal tiupnya saya pakai seperti biasa dari brand Big Agnes AXL Air Pillow. Ini bantal tiup yang paling kompak. Ya jadi itu aja yang ada di dalam Indermes stand, yaitu peralatan tidur saya ya kali ini. Ya yang beda seperti hanya matras ini aja yang baru kali ini saya bawa di solo mountain camping kali ini. Setelah bahas yang ada di Indermes stand, selanjutnya saya bahas, yap ini tenda baru saya ya, dari brand Bandok. Bandok tuh setahu saya brand dari Jepang ya. Dan yang ini adalah tipe Bandok Solo TP1.
Ini warnanya khaki gitu, hijau ya, khaki. Dan model tendanya tuh persegi apa ya, kayak persegi gitu, tapi modelnya tuh kayak mengkerucut gitulah. Dan ini jenis tendanya one pole tent, dan dia hanya mempunyai satu tiang utama ya, satu tiang penyangga utama ini. Baru bisa dipasang inner mesh tent dan tenda outernya ini. Dan ground seatnya ini juga saya pakai dari brand Bandok. Ini ground seat yang saya pakai kemarin buat Bandok Solo Base juga bisa, dan buat Bandok Solo TP1 ini. Dan model tendanya seperti ini ya. Dia mempunyai dua ventilasi di atasnya itu, dua ya, kiri kanan. Dan ada tali buat biar lebih aman ya, biar kalau misalnya ada angin kencang atau hujan gede, lebih baik dipasang di pasaknya juga, biar tendanya kuat berdiri kokoh gitu tegaknya. Nah, jadi seperti ini model tendanya ya. Ya, jadi gitulah. Yep, jadi udah saya jelasin semuanya ya. Dari ada yang di motor, di luar tenda, di teras tenda sih saya sebutnya, yang ada di dalam ini dan yang ada di dalam inner mesh tent. Ya jadi itulah ya camping gear yang saya bawa pada saat solo moto camping kali ini dengan Honda CT125 Hunter Cup ini. Dan peralatan yang saya bawa ini benar-benar sangat bermanfaat, berguna banget bagi saya buat solo moto camping kali ini. Dan saya benar-benar senang banget karena ini sangat berguna banget ya, cooler bag ini. Ini dari brand Thermos, size-nya 5 liter. Ini cooler bag yang sudah saya isi dengan icebox pastinya ya, biar dingin dari iceboxnya ini awet di dalam cooler bag ini. Di cooler bag ini saya bawa makanan ya, makanan frozen food sih, seperti karage tadi, dan ada minuman kaleng juga, ada minuman botol, dan itu benar-benar awet dinginnya seharian full ya. Dan sekarang iceboxnya ini sudah mencair ya, ini masih ada dingin-dingin dikit lah ya. Ini sangat berguna banget sih ya, biar makanan nggak cepat basi ya sebelum dimasak. Jadi, dan minuman pun tetap segar gitu. Oh, kita minum hari ini tadi saya benar-benar masih dingin juga minuman kaleng ya. Jadi ini satu camping gear baru saya yang paling saya senang saat ini. Dan untuk tenda juga ini sangat worth it banget, dan benar-benar nyaman sih, lega terasnya dan inner tentnya juga. Ya, jadi sekian video camping gear review kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.